Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini Rahel Helik Channel. Oke guys, TV Philip ya. Selamat malam, kali ini saya dapat TV Philip 32 dengan kondisi blank, tapi BL nyala. Seperti ini kita colok. Biar, nah, melihat ada kan, tapi blank. Jadi TV ini saat ditonton tiba-tiba hanya ada suaranya ya, tinggal suara saja, layarnya begini. Langsung saja kita bongkar, cek lagi sekali lagi, kedip. Nah, blank. Mestinya ada tulisan atau apa di sini ya, menu. Tapi ini tidak ada, guys. Polos tomo. Polos sekali ini. Kita akan buka ya, cek PGA-nya. Nah, guys, tipis sudah saya bongkar ya. Lalu kita akan ukur tegangannya seperti biasa. Kita ukur tegangannya guys menggunakan apometer ini nih, demikian. Nah, ini sudah nyala ya, TV sudah nyala tuh, lihat nggak, putih tuh. Jadi pertama kita cek di fuse 12 volt ada. Nah, lalu ke sini. Lalu cek PCC 1,8 ada. Ini APDD tidak ada ya, mestinya di sini 15 volt PGL. Ini yang 3,3 ada. Lalu pindah pon PGH 0, berapa tuh, tidak ada ya, 0,090 berarti di sini kagak ada. Ini single cop dan seperti biasa yang sudah-sudah ya, sama seperti polytron. Biasanya saya langsung cut yang kayak gini, langsung di cut saja. Karena apa, ini layar konslet dijamin. Jarang yang single cop rusak dari ini, rata-rata selalu di cut begitu guys. Oke, kita akan periksa dulu sebelum di cut nanti ya, kita periksa kapasitor apakah ada yang short apa tidak. Kalau seumpamanya semua komponen bagus, langsung kita gomrang saja guys, entah di sini entah di sini. Oke, tapi kadang saya suka di belakang, suka di belakang, demikian. Ini belum dibuka ya guys, ini masih diisolasi. Kita akan buka. Agar supaya mudah. Saya suka ngangkatnya di sini guys, belakang ini yang jalur ini nih, nah, motongnya di sini.
biasanya 4 ya, paling banyak 4 sini nih. Red. Oke, kita akan cek dulu. Oke guys. Oke guys, komponen semua baik-baik saja ya. Tidak ada yang rusak. Oke, langsung saja kita akan nge-cut ya. Cut di sini nih. Seperti biasa. Saya ngambil yang sebelah sini saja. Kita akan kerok di sini. Perlu ganjal. Kan kerok di sini nih. Krok dulu supaya nyambungnya nanti gampang, jangan terlalu dalam kroknya, dikit aja. Nah, sampai begini ya, lihat, lalu gombrang saja, tiga aja dulu, tuh dua tiga. Nah, udah kelihatan nggak guys? Coba kita perbesar. Nah, duh, ngeblur ini. Nah, tilu siki kita. Mana? Nah, hiji dua tilu. Lalu kita akan tes. Oke guys, barusan saya 3 ya, kurang normal ya. Setelah saya jadikan 4, dekatnya sini 4 jalur, 1, 2, 3, 4 tuh, kelihatan nggak? 1, 2, 3, 4, jadi jalurnya ini nih. 1 2 3 4 lah, kelihatan lah pokoknya. Yang 2 di samping enggak, jadi yang 3 4 5 6 ya, kan semuanya 8 kalau nggak salah itu. 2 3 4 5 6 7 8 9, oh 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 jalur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yang lingkat 4 berarti sisa 6, yang ini kesini 4 tidak, yang di atas 2 juga tidak, jadi yang 4. Oke, langsung kita coba seperti ini guys hasilnya ya. Hasil cut, pasangkan ininya lagi, cetet, colokin. Oke, bismillahirrahmanirrahim, set, kedip, biar tuh Philip. Nah, begitu guys. Nah, oke guys, sudah paham. Ini kebanyakan yang single coke itu kayak gitu guys, yang single coke kok ngeblur guys. Philip single coke gomrang wae ulah ringkekeun. Oke guys, cukup sekian saja tutorial dari saya. Jangan lupa like and subscribe Rahel Helik channel. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.